Kami mohon masukan dan mohon maaf sekiranya kurang bisa memenuhi seluruh harapan dari panjenengan semua. Tetapi masukan-masukan ke depan agar SMA 3 ini bisa lebih bermartabat, tentunya kita sebagai Civitas Akademika akan kerja kolektif yang lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang. Ini harapan kami. Akhirnya, ya, pada hari ini kami akan serahkan kembali 204 siswa-siswi SMA 3 kepada orang tua. Mudah-mudahan panjenengan berkenan menerimanya. Dan yang berikutnya, walaupun ini sudah saya serahkan kepada panjenengan, bukan maksud kami untuk memutus silaturahim kita. Tetap saya harapkan bahwa kerjasama kita terus menyambung sampai yaumul kiamah. Kita tetap kerja keras, tetap kerjasama. Karenanya Bapak dan Ibu, apabila putra putri panjenengan dan panjenengan tidak tertutup bagi kehadiran panjenengan ke SMA 3 ini. Dan mohon maaf tadi saya lupa untuk menyapa para alma mater, ya, para alumni. Maaf, baru teringat ketika saya lihat wajah Alham, ya Allah, masya Allah, ada alumni tadi saya nggak saya sebut, ya. Mudah-mudahan kita sebagai keluarga besar SMA 3 Pekalongan dan tergabung dalam Civitas Akademika SMA 3 Pekalongan bisa mengembangkan SMA 3 ini ke depan lebih baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kiranya itu, karena nanti kita ada 189 acara, saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan ini merupakan sambutan yang bisa mewakili semuanya dan lengkap apa yang mesti disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Dr. Andes Abdul Razak. Semoga bermanfaat. Acara berikutnya, sambutan dari Komite SMA Negeri 3 Pekalongan, Bapak Haji Muhammad Bowo Laksono, AHT SH MM MH. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Rojak, Kepala Sekolah, Direktur SMA Negeri 3. Bapak Ibu guru yang cakep-cakep dengan jas luar biasa seperti anggota DPR RI. Tidak kalah luar biasa. Jadi Bapak Ibu orang tua murid tidak salah kalau menyekolahkan anak kita di SMA Negeri 3. Karena bapak ibu gurunya luar biasa. Ibunya dengan seragam kuning kunyitnya ini juga semakin cantik. Kalau kuning kunyit Hanura, Pak. Luar biasa ibu-ibu. Kami hormati bapak ibu guru SMA Negeri 3 dan seluruh staf TU, karyawan dan karyawati SMA Negeri 3, Bapak, Ibu, Wali Murid, orang tua murid SMA Negeri 3, terutama Wali Murid SMA kelas 3 atau kelas 12, anak-anak SMA Negeri 3, terutama yang di kelas 12 dan anak-anak kelas 10 dan kelas 11 yang juga mengikuti acara ini dan seluruh hadirin, para alma mater, simpatisan yang bisa rawuh pada kesempatan plus pelepasan siswa-siswi SMA Negeri 3 ini. Anak-anak SMA Negeri 3 yang kami hormati, masih dengar anak-anak? Nah, tolong anak-anak jawab sapaan kami. Kalau saya bilang SMA Negeri 3, jawab luar biasa, ya. SMA Negeri 3, SMA Negeri 3, SMA Negeri 3
luar biasa. Ya alhamdulillah. Jadi memang luar biasa SMA Negeri 3 ini. Selalu kita panjatkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Subhan karena ridhonya kita masih diberi kesempatan hadir bersama-sama di sekolah favorit ini. Sekolah yang tempaan buat kita semua, buat anak-anak kita yang kita cintai ini. Saya atas nama komite, atas nama orang tua murid, terutama orang tua murid kelas 12 yang hari ini akan dilepas oleh SMA Negeri 3, pasti yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan seluruh jajaran, Bapak Ibu Guru, para karyawan, tenaga TU yang membantu anak-anak kita selama belajar 3 tahun. Tempaan-tempaan yang luar biasa yang sudah diberikan kepada anak-anak kita. Dedikasi Bapak Ibu Guru luar biasa, sehingga tadi disampaikan oleh Pak Rojak sebagai Kepala Sekolah, beberapa prestasi SMA Negeri 3 ini tidak diragukan. Jadi anak-anak kami harapkan tetap terus berkarya, dalam arti begini, tadi Pak Rojak mengatakan ada teman-teman kita, anak-anak kita yang sudah diterima di jalur-jalur di luar tes SNMTN, ya untuk teman-teman besok yang tanding tes, ini adalah betul-betul petarung-petarung sejati, luar biasa. Dan saya yakin anak-anak kita sudah dibekali oleh Bapak Ibu Guru menjadi petarung-petarung sejati, dan jangan minder, SMA Negeri 3 luar biasa. Sehingga teman-teman, anak-anak kita terus harus bertanding dengan kebanggaan yang luar biasa. Ini mohon anak-anak jangan minder bagi yang belum diterima, tapi insya Allah tahapan-tahapan kita lalui, dan itu memang by proses. Insya Allah anak-anak akan bisa mengatasi persoalan-persoalan nanti yang kita hadapi. Maka sekali lagi atas nama komite, atas nama orang tua murid SMA Negeri 3 terutama kelas 12 yang akan dilepas pada hari ini, mengucapkan sekali lagi terima kasih, hatur nuwun kepada Bapak Ibu yang selama ini terus menempa anak-anak kita dengan luar biasa. Itu saja yang kami sampaikan, karena masih tadi Pak Rojak masih banyak sekali acara, yang 180 acara, dan insya Allah kita selesai habis subuh. Jadi mohon para tamu hadirin untuk bisa mengikuti acara dengan baik, karena tadi saya juga sampaikan nanti disiapkan juga untuk hotel penginapan. Baik Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih semuanya. Selamat mengikuti acara dengan baik pada hari ini. Dan buat anak-anak kita kelas 12 yang akan dilepas, mari bersama-sama kita terus berani menunjukkan bahwa kita bisa. Dan insya Allah bekal yang sudah diberikan oleh sekolah SMA Negeri 3 ini sudah cukup untuk bertarung di lapangan yang sudah disiapkan buat kita semuanya. Dan insya Allah anak-anak kita nanti menjadi generasi-generasi penerus dari kita semuanya. Dan kita harapkan, dan saya yakin akan lebih baik daripada yang sekarang kita alami. Artinya orang-orang tua kita, Bapak Ibu Guru kita, pasti anak-anak kita SMA Negeri 3, terutama yang hari ini dilepas, pasti akan jauh lebih baik, akan lebih luar biasa mencapai cita-cita yang diinginkan oleh anak itu maupun oleh orang tua kita dan oleh kita semuanya untuk bersama-sama membangun negara yang kita cintai ini. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih buat anak-anak kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ikuti teriakan kami, SMA Negeri 3, SMA Negeri 3, SMA Negeri 3, luar biasa. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Haji Muhammad Bawolaksono selaku Komite SMA Negeri 3 Pekalongan. Terima kasih atas sambutannya.
Acara yang selanjutnya yaitu acara penyerahan plakat kepada wali murid kelas 12 sebagai simbolis yang akan dilakukan oleh Bapak Dr. Andes Abdul Rozak selaku Kepala SMA Negeri 3 Pekalongan. Acara selanjutnya yaitu penampilan Rebana Rohis Nurul Ilmi. Untuk para penampil kami persilakan. Hadirin selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ku kaulah yang nomor satu ada dalam hatiku. Semoga ku, oh semoga ku kaulah yang nomor satu ada dalam hatiku. Semoga ku, oh semoga ku kau nomor satu. Wahai guruku, sungguh besarlah jasamu. Sahabat Nabi Ilham Korowali
pendeta Abi, sahabat Abi lan poro wali, ikung langgeng ngerti ngaji. Ngaji tansah jadi gara-gara insani, wong mumpin seneng ngaji. Singgeri cokot koyo, singgeri cokot koyo. Singkeri cokot boyo, singkeri cokot boyo, singkeri cokot boyo, singkeri di cokot boyo. Kerkenono suro kape, nalikane poro wali, nyambung berjuang ing plata jawi. Kabe nalikane para wali nyambung berjuang ing rata jawi nyeret tuntunane nabi ngaji dalan nyuwun marang pitone Gusti wong mumpin senengi ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo. Singgeri cokot boyo, singgeri cokot boyo, singgeri di cokot boyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami di sini berdua akan membacakan Semaga Award nominasi organisator terbaik. Di SMA Negeri 3 Pekalongan,
memiliki organisasi, lembaga, serta sub-organisasi yang dipimpin oleh seorang yang hebat juga berbakat. Nominasi Semaga Award kategori organisator terbaik yaitu Lutfia, Firda, Fani Aliasa, Rais, Sasa, dan Yusuf. Dan pemenang Semaga Award kategori organisator terbaik dengan perolehan 123 dari 421 suara adalah Yusuf Maulana. Kepada Ibu Sri Hartini, dipersilakan untuk menyerahkan penghargaan organisator terbaik. Kepada Yusuf Maulana, bisa naik ke atas panggung. Tepuk tangan buat Yusuf Maulana. Tepuk tangan yang meriah. Tepuk tangan yang meriah buat Yusuf Maulana. Ya, itu demikian peraih organisator terbaik Semaga Award tahun 2017. Sekali lagi tepuk tangan untuk Yusuf Maulana. Demikian dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan Semaga Award kategori organisator terbaik. Acara selanjutnya yaitu penyerahan hadiah 3 besar siswa berprestasi oleh Ibu Sri Hartini selaku Wakil Kepala Kesiswaan. Kepada beliau kami persilakan. Kepada Bapak Agus Cip dipersilakan. Demikian peringkat 3 besar IPA. Pertama, saudari Vanessa Deborah kelas 12 MIPA 1, putri dari Ibu Sri Kasih. Pada peringkat 2, saudara Danang Setiaji kelas 12 MIPA 5, putra dari Bapak Dulgani. Pada peringkat ketiga, saudari Siska Ayus Febrianti kelas 12 MIPA 1, putri dari Bapak Kosim. Dipersilakan maju ke depan. Kepada anak yang telah disebutkan, harap maju ke depan beserta orang.